Baiklah, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu siraman rohani Mauidatul Hasanah yang langsung disampaikan oleh Kiai Kondang dari Kabupaten Indramayu asal Desa Arahan. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bilbarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah Bishafa'at Nabi Muhammad Bi'idhnillah waridallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kangkala hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para habaib, kangkala hormati bapak guru beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak musbika kecamatan kang sampun samia hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wulane wis kliwat tapi masih nganakaken muludan alhamdulillah. Ini untuk membuktikan betapa kula lan panjenengan sami cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, satu-satunya manusia yang paling sempurna di dalam kehidupan sebagai miniatur kanggo kula lan panjenengan sami untuk mencontoh. Ya makane Kanjeng Nabi bisa dicontoh oleh siapa saja karena hidupnya begitu sangat lengkap. Ya ceritane Kanjeng Nabi sing awit cilik ya bisa jadi contoh kanggo bocah cilik. Waktu enome ya kuwon contohe kanggo wong enom, menjadi seorang peternak itu juga menjadi contoh, kemudian menjadi seorang pedagang juga menjadi contoh, bagaimana menjadi seorang bapak juga bisa jadi contoh, bagaimana dia sukses menjadi seorang suami juga bisa jadi contoh, lengkap KB contohne ana ning Kanjeng Nabi. Makanya jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, inggih punika uswatun hasanah. Ning Indonesia ke universitas pirang-pirang, tapi laka universitas yang mengeluarkan sarjana uswatun hasanah. Ila kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kang dinten sapuniki kula lan panjenengan sami senajan Rabiul Awal wis kliwat tapi masih ngeling-eling dateng kelahirane Kanjeng
Nabi. Untuk apa kula lan panjenengan sami mengingat-ingat kembali tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ini kan tidak diajarkan, ini bukan ibadah. Ya jelas kin kudu doa ibadah, kin arane budaya, adat kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya baka ibadah makna waktu nih, baka adat ialah ka waktu nih. Muludik liwat ya sampai tekang sawi se mulud ya melo mulud dan alhamdulillah. Baka singaran ibadah kan ana waktu nih, yang subuh esok ya kan olib li subuh jam 11 bloli ya. Kenapa? Karena baka ibadah makna waktu nih. Tapi baka muludan, muludan kan digawe ning wong-wong zaman meneka kan kapan? Ya 360 tahun setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Untuk apa pada waktu itu diadakan Maulid Nabi adalah sebuah cara. Kenapa? Karena pada waktu zaman Kanjeng Nabi kan laka je Kang. Sebenarnya bakal Kanjeng apa Maulid Nabi ini adalah perkara yang bagus untuk dilakukan, tentunya ya dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabiin. Ya bukan begitu, karena pada waktu zaman sahabat itu masih parek karo Kanjeng Nabi ne, masih kelingan beli. Masih kelingan beli sahabat Kanjeng Nabi. Masih para tabiin, masih kapan beli kelinge? Ya meneka kan begitu ratusan tahun. Kayak sampeyan dodok ning desa Kang Arane Tanjung Kerta bloke Bangong. Iya kan? Ya, ya maksudnya iya kan wis kelalen, siapa bengene sing babat-babat? Iya kan? Bagaimana dulu orang tua kula lan panjenengan sami menyebarkan ajaran agama Islam? Lo kenapa? Karena bakal wilayah mene jauh sebelum Wiralodra itu datang ning kene ke sana. Ngendi je Kang wilayah Temiang? Siapa arane Buyut Sidum? Siapa Buyut Sidum itu? Ya itulah yang membimbing Pangeran Wiralodra untuk apa? Untuk mendirikan Kabupaten Indramayu. Ya sekin kan, ya kan wis kelalen, bakal beli dibuka maning sejarah emang. Ketika sejarah ini tidak pernah diulang-ulang, bisa jadi cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan habis ditelan oleh zaman ketika kita kan dadi wong Islame tidak pernah mengulang kembali tentang sejarah Kanjeng Kanjeng Nabi. Buktine, buktine wong Dermayu ora weruh jis apa sing memperjuangkan Dermayu. Buktine wong kene beli weruh kenang apa desa Kundiarani Temiang sebelah kanane Cilege, Ki Andran kusapa, Caping Garing kusapa. Ya beli. Nah, iya, ya kenapa kita melupakan itu? Karena tidak ada momen untuk memperingati hal-hal demikian. Makane Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali digerakkan oleh Mu'izz lidinillah pada tahun 362 Hijriah. Untuk apa? Untuk membangkitkan kembali semangat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari lagi tentang tingkah lakune Kanjeng Nabi, untuk mengingat kembali bagaimana dulu memperjuangkan ajaran agama Islam. Makanya dianakakan acara muludan bari kelingan. Yakin maning muludan sing 1400 tahun luwi Indonesia merdeka ki durung 100 tahun anak putu kita wis kelalen proklamasi ini ngendi, iya kan sing wacakaken sapa Jampira Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 umae sapa benar. Ya iya apa maning ketika kanda tentang Kanjeng Nabi 1400 tahun luwi. Ya bareng kula lan panjenengan sami durung 1400 tahun zaman iki sidum, ternyata kita wong Tanjung Kertane sing parekan bae ya ora empu muncule Buyut Jabang Bayi Awite Priwen pun kan dalam rangka penyebaran ajaran agama Islam. Gegere iya gembung kau ribut karo wong Cirebon, mlayune mendi? Mlayune mene iya gembung koko geguru karo siapa? Karo Buyut Sidom. Siapa aja Kang Buyut Sidom? Baka Buyut Sidom putune Pangeran Cakrabuana. Siapa aja Kang Cakrabuana? Jare wong kene maki kubu ai putu putu, malah hitungannya ya dudu putu, hitungannya buyut buyutnya kikubu, karena kikubu duwe anak lanang ning wilayah kene arane Pangeran Arif, konene Pangeran Arif duwe anak arane Bagus Waridah, Waridah duwe anak arane Kisidom, Buyut Sentayem, konene baka Sentayem metune Bagus Rangin, baka Sidom metune Demang Secayuda, Secayuda duwe anak arane Arsitem. Ya, aoe bae dikemakin ki.
Ya untuk apa? Ya kita mengenang kembali kehidupan sejarah kulaklan panjenengan sami. Makanya kulaklan panjenengan sami wong Islam alhamdulillah ning wilayah Bangong mah masih sering diwaca sejarah ya Kanjeng Nabi. Ya siapa tahu beli paham kah? Maksudnya cekang, iya kan kulaklan panjenengan sami kan sering diwaca tentang sejarah Kanjeng Nabi bakal sore Jumat. Markabanan ya iya markabanan ku sing diwaca ka sejarahe Nabi kan kah sing awit kalimat abdadiul imla abis midzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya wa usanni bi amdi mawariduhu sa'igaton haniya mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nur al mausuf bitaqaddumi wal awaliyah wa usalli wa usallim sholawat lan salam ingatasi siapa? Ingatasi nur. Siapa itu nur? Adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama lain daripada Nabi Muhammad adalah An-Nur. Kenapa diarani An-Nur? Karena awal penciptaannya Kanjeng Nabi itu dari cahaya nur. Makanya bitakodum takodum itu ning zaman azali al awaliyah berarti Kanjeng Nabi awal diciptakan. Makanya sering disebut huwal awalu wal akhir. Kapan je kang metune maulid berjanji? Ya maulid tiba itu diperkirakan di sekitaran tahun 549 Muzaffar seorang gubernur. Ya karena apa? Karena wong wis mulai beli paham tentang riwayatnya Kanjeng Nabi. Akhirnya ngumpulakan para ahli, ngumpulakan para ulama untuk apa? Untuk kembali mencatat tentang sejarah Kanjeng Nabi, kembali mencatat tentang puja-puji maring Kanjeng Nabi. Akhirnya dikumpulkanlah qasidah-qasidah, dikumpulakan syair-syair, dikumpulakan bait-bait, didadekaken siji dalam kitab ana sing diarani berjanji, ana sing diarani debat dan lain lain. Tahun pira? 549 Hijriah. Makanya dibentukku kenapa sokine kari nembang-nembangnya baik ya memang beli pahamiku amite. Jadi barjanjine iki ya kari tinggal nembang-nembangnya baik. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawq nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Wah muni kabeh bisa kabeh ngerti beli ya. Ya iya maksudnya ya jamaning sing rongokaken sing wacane ya beli paham sing rongokaken ya beli paham sing nyala-nyalakaken ya beli paham maning ternyata ku merangsane bakal marhabanan lagi tutungok lagi ngibat itu tukunku lagi ngwaca sejarahnya Kanjeng Nabi. Oh ternyata Kanjeng Nabi lahir awal itu dalam kondisi nur. Makanya diwaca walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ru'am bisuratihi wa makna naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah wa khasohal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa walamma aradallahu lan sembangsane Gusti Allah ngepengini ngersakaken ibraza haqiqatihil Muhammadiyah ngembengaken hakikate Muhammad. Iya, wa idharahu jisman wa ruhan. Terus diidharaken sing alam nur dianjingaken secara bentuk jisim, bentuk roh wa suratan serta dedeg pengadege wa ma'nahu lan watek-wateke. Wa khasohal qaribul mujaba wa naqalahu ila maqarihi maka dipindah ngendi ila maqarihi ning tempat kang tetep ngendi sodapatu aminata zuhriyah ning wadaeh wong wadon kang arane Siti Aminah. Kok dadi cahaya cahaya dari kapan? Dari sejak zaman Nabiullah Adam alaihi
Salam kone ana maning ki wa ketika kandhen Nur Muhammad konene diaranane sesat. Ya iya, kenapa? Karena awal penciptaan itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane ana ungkapan laulaka laulaka ma khalaqtal afla. Kalau tidak karena engkau Muhammad, maka alam ini juga tidak akan aku ciptakan. Ya, akhirnya Nur Muhammad ini ana ngomekene kin ngomong, makane terserah. Loh kenapa? Karena memang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah awal kang digawe maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diungkap wal awal wal wal akhir, kun kang pertama digawene tapi paling kari ditokakene sapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang kadang-kadang ya mau kita ne beli paham. Ya, badine iblis diusir saking alam surga. Kenapa? Karena beli gelem sujud ning Adam. Kenapa beli gelem sujud ning Adam? Karena ora katon ana Nur Muhammad ning dirine Adam. Hari malaikat-malaikat sujud mah ya weru akhire gelem sujud. Iblis kan beli gelem. Ana khairum minhu. Masih hebat gak kita karo Adamku. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, saya dari api. Makanya awal-awal sing rasis ya iblis iki wa. Rasis awal-awal rasis ki iblis wa. Ya iya, makanya sekin ketika ana wong rasis ka ya tunggal ya kaya-kaya makin ki. Lah iya tunggale iblis. Lah makane ya makane hati-hati. Kenapa? Karena iblis kuwa sebenere bakal kanda iblis kiwa iki kerombongan malaikat sing dudu malaikat tapi kesaktiane bisa ngimbangi para malaikat. Karena Jibril malaikat iku ya dipai sayap suwiwi ning Gusti Allah. Elar suwiwine bergantung kepada kapasitas zikire. Semakin zikire akeh, maka semakin akeh sayape malaikat. Dan Jibril itu sayapnya apa, iblis iku sayapnya sudah mengimbangi Jibril. Kenapa? Karena wiridane kabeh malaikat ijajahi kabeh Jibril mah. Jadi tukang gegulak Jibril ke guru mana, ke guru mana. Wah sakane saktinya ya temenan wah. Makanya dikasih ndau belajar kul hupu asa patang puluh dina terus arep ngajak bulat nyelorok itu potel ukurannya gak serok. Nah iya, ya kenapa? Ya karena iblis itu ya malaikat-malaikat wis dimetika bening Jibril ijazah, ni Mikail ijazah, ni Israfil ijazah. Makanya kesakten wong sing meluan iblis ku bisa ngimbangi wong sing keparek karo Gusti Allah. Mane sampean sing mlibati akeh puasa ni aja blagak-blagak. Nah iya bisa kalah. Ya bakal wiridane kalah, kepareke kalah ya bisa kalah. Loh, masa aja Kang, ini kita kan yang kita pegang ini Al-Qur'an, ini ilmu Allah, ini kekuatan Allah. Ari iblisnya kekuatannya siapa? Iya, iblisnya kekuatannya siapa? Ya Gusti Allah mah ini ngajak maning kun tingkatnya kita tingkatnya nabi ya bisa digulung nih golongannya dukun gua. Loh nabi kalah jakar dukun iya nanti jakan ceritanya pada waktu Nabi Musa dihajar nih Bal'am bin Ba'uro 40 tahun kesasar beli ketemu karo negaranya ke Bal'am siapa ya dukun beli dukunnya Fir'aun. Oh ya pada waktu zaman sedurungnya Kanjeng Nabi sungaran dukun ku manusia-manusia hebat gua. Hancur sote ilmu pedukunan kapan? Ketika lahirnya Kanjeng Nabi wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wan tuhaqitil kahana. Perdukunan mulai hancur. Kenapa? Karena pintu langit tutup. Banser rap ai banser manirange. Ya masa pintu langit senjaga banser ya. Ya malaikat dirapet nutup pintu langit. Iblis ndongol kepret kepret jerakan ya sekian kamen kepret kepret baik ini setan bilek setan yang klek. Ya begitu masuk kepret makane dukun dukun sawi sejaman kanjeng ya potel kabe ya wah gak bisa sekian aja ya kayak gak bisa paring cegari 378 dukunnya kah. Mak ya penipuan beli. Iya us golongan sembar sembur sembar sembur waras ya beli bacine baik kan kah. Ya makan ya aja teman-teman ngandel nih golongan pun kuwa. Nah iya ya sing hebat iku wong hebat iki bakat tempel tangan kosong
mancing katong, tangan kosong, metu maning, tangan kosong. Berarti kun hebat, jujur banget gitu loh, yang beli bisa apa-apa ku. Ya iya, tapi bakal beber tangan kosong, mancing kantong, ngetok na duit, berarti tukang sulap. Ya iya. Oh, jadi orang-orang yang hebat, ya orang hebat itu yang hidup apa adanya. Kita bisa nemekenen, ya wis mekenen, beli ngangkal-ngangkal kah, beli sok bisaan kah, kaya bocah-bocah sekian ki mondok beli apa beli kondo agama wani murumuntuk dilokir. Iya, ditakoni asal katane priwen, ya mbu maknane apa ya? Embu, tapi ngotot. Kalau Islam pengen baik, kita kembali ke Quran, kembali ke hadis, balika bokat sira membedal maunya ku. Loh, maksudnya jaitan, ya lamun wong bangong langsung kembali ke Quran, melenger ndase. Wong maca Qurane ben nembe bisa. Iya, weruwe karo terjemahan depak, ya ruwet ngampret. Kongkon jenggulati salatnya mangsa ketemu. Jadi jekan, baka Islame pengen bener, meluan ning para kiai, meluan ning para habaib. Loh, kenapa? Karena golongan kuwon sing ngerti Quran karo hadis ko. Hari jil golongan era singkem cari ni mangsa paham, kari tetahan ning tajuk. Wis aja angel. Angel kun makonene ya itu bagaimana bisa aja takon bagaimana, karena dalam ajaran agama Islam yang paling pertama dan utama apa jalanakene. Adapun bisa tabeline yang kobari melaku. Ya tapi kan dalam sholat itu kan ada syarat rukunnya. Ya ya bakak anda syarat rukun aja karo wong bangong melas. Andane kana sing maune mondok, sing maune belajar. Ari umur 45 nembe mancing tajuk kandha syarat rukun konon. Tekang mungkes sok balik maning bisi dak kosi angel temen sembayang iki. Iya. Lah iya ya umur 45 sekat mancing tajuk kang jampine apa? Rep sirep sedakep jampine riang bujare wong ning arep sedakep krekep beres. Is. Ya iya batur rokok-rokok, batur nyungsab. Nyungsab kon ene pripen kader gana malaikat sing nyatet jencang aja melu nyatet di kanek ngene dadi ne pada tukaran bae nang sampeyan melu nyatet ana wong sembayang ora sah sira aku sembayang kaya ora diterima sing terima bapak tuan ira tang kananek suwe-suwe ne sesek ngrowo kananek enggak lu wong dituduh kafir dituduh sesat ya kan maning-maning neraka maning-maning neraka apal banget sira dalan neraka sering bolak-balik tah. Ya ya kenapa ya akhirnya umat ditakut-takuti, jangan takut-takuti umat. Priwen carane umat kian balik maning mengajaran agama Islam itu kan tujuannya. Ya tadi, ya sing penting lakoni dikit adapun bener tabline yang kobari melaku. Ya, bulalan panjenengan sami bisa muludan sampai tekan bulan tutup bulan mulut. Kenapa masih bisa muludan? Kenapa masih tekan kene? Anda adalah orang-orang yang mempunyai percikan dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gelem teka, gelem ngaji. Kenapa? Karena kebagian cahaya. Simbeli kebagian cahaya, boro-boro teka malah ngomongnya bid'ah. Ya. Nah iya, sehingga adat budaya di kapir akan kabe ngunjungan kapir mapak suri kapir kin kapir ya pragat Islam ya kaya konon mah ngomong kene gelem tahlilan kepoko bakal dundang sedekah bumi anda wong mati serok dundang di tengah-tengah masjid lah kesini teka. Halo oi tahlilan sedina Jumat jam 11 maka kabe beli beli udah melang Jumaan sih ede iya. Tapi bakal anu jadi anda sedekah bumi talil yang nanti tengah-tengah sawah mangkat kabe beli mangkat kabe sing ngerilok sembayang betul ngarepi lo kek ngapa ya itu cara wong tua kulak lan panjenengan sami ngajarakan ajaran agama Islam pengen kaki buyut ya kulak lan panjenengan sami didik ya geng bungko ning tanah kene ki tahunan wah beli setahun rong tahun sampai tekan zaman rabine kia geng bungko sing wilayah junti nyusul meng wilayah meneng gulati sasar susur gulati kia geng bungko sampai tekan tengah-tengah dalan ketemu karo anak wadone Ki Andran lagi dagangan banyu tape akhirnya karena rabine kia geng bungko ngelingin nung ya jarek anak Ki Andran ya punten jebo nginung gelaka je banyu putih anane banyu
tape, akhirnya diinungi banyu tape, sedangkan dheweke dalam kondisi hamil nginung banyu tape. Begitu lagi enak-enake mekan dan nginung banyu tape, sampeyan gulati sapa? Gulaku gulati wong lanang mangkat sing omah embuh mendi juntunge. Sapa je wong lanange sampeyan arane Ki Geden Bungkok? Lah bakal Ki Bungkok maka ro bapane kita. Ngendi lagi ke guru ning buyut Sidum. Akhirnya begitu mukonon berag seneng, lagu seneng-senenge rampok teka. Begitu rampok teka bocah wadon loro kaget yo ngarane wong lanang deleng wadon ya kaget mlepek wah. Ya iya ora waktu zaman itu ya saja zaman semono zaman sekin kepada baeje. Ora mlepek kok cangkem tata didit sih. Iya. Lah iya ya zaman semono maning ora jaket peteng ribet lah kasapa. Sapa akhirnya bocah loro dikepung dikepung melayu sasa akhirnya wadah dagangan tapi mblaret ketumplok ning lebak ono caine legi ku maka diarani cilege ku ya yakin makini wak. Ya iya cai legi gunku cai cilege ku. Iya kejadiannya ya mau anaknya buyut andran banyu tapene ketumplok akhirnya wong loro melayu lagi melayu ning tengah dalan apa keserimpet ning oyot glubrak rabine Ki Gedeng Bungko kang kejeneng Nyi Pandansari tiba. Akhirnya berat begitu tiba bayi kang dikandung keguguran. Begitu keguguran rampok teka caping garing teka diubrak abrik rampok ning caping garing ning buyut andran. Akhirnya ya ternyata alhamdulillah emboke mas selamat mung si jabang beli ketulungan. Akhirnya ya wis daripada digawa balik mang mana wis kene dikubur bae ning kene benjang kanggo anak butu kien bakal diarani buyut jabang bayi. Iya gula tanah dewek wah pokoknya sekitar kene lah. Iya kita kandaknya beli mana-mana jangan enggak. Iya buyut jangan jadi kene gula tanah dewek kunku. Oh kunu je kang iya kaya kunku. Nah iya yarane ke sejarah kunku. Makanya perlu diungkap sejarah ya Kanjeng Nabi supaya sampean aja kesasar nabi wah. Karena ning zaman akhir ki ake uang sing aku dadi nabi. Ya iya kenapa sing ngaku dadi nabi dadine akeh pengikute karena sing meluan nabi anyar ki beli weru ya Nabi Muhammad nabi akhirku akhirnya dongol Lia Eden ya melu yo kan Lia Eden kah iya ngaku ditekani Jibril bahkan dheweke ngaku Jibril akhirnya tangkap polisi Jibril kok polisi sing hebat polisi Indonesia Jibril be ditangkep wak. Nah iya Lia Eden kah tangkep ya dongol pragat Lia Eden Ahmad Musodek ngaku dadi nabi ake maning pengikutnya iya kan pragat Musodek ini nyaran-nyaran nabi ni wilayah Jawa kah arane tukimin kah tukang baso ngaku dadi nabi ya ake maning si meluan ya iya iya tapi iya iya boro-boro ngandel boyong pantes bebeli masa nabi arane tukimin. Iya kan sing enak kan aran Muhammad begitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surah lamun nabine tukimin. Priben syahadate? Masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin. Ya beli dadi wa wis beli ah. Ya. Da iya. Ya kenapa ya? Karena memang aran Jawa ya beli pantes banget dadi nabiku. Iya wis dadi kiai bae, rawi one kagok one dadi masa nabi rawi jurah. Wes mendingan dadi ustaz. Ya kenapa? Ya karena memang keislaman di tanah Jawa puniki, ya kan Islam yang dibentuk dari mana? Dari tatanan adat dan budaya. Maka kita ini wong Jawa nek aja gampang-gampang nyalakaken budaya. Tapi itu kan mengambur-amburkan uang ya, bukan hanya mengambur-amburkan wong kadang-kadang kalau dalam bicara hal-hal nadranan ngunjungan itu ada tata cara tertentu maksudnya apa kini maksudnya ki lagi promosi
Makanya Daud bukan hanya sekedar nangkep sandiwara, sandiwaranya jejer nenem, wah. Malah ditambahi Monata, musik terbesar di Indonesia. Maksudnya apa? Kinki lagi ngiklan yen ning kene anak laut, anak kongsi, dadi wong deleng iki ning kene anak laut deh. Anak kene, nang sampean gesrok, ngunjung bar sandiwara. Supaya apa? Supaya weruh wong ning desa Tanjung Kertak. Oh, Tanjung Kertak iki mekenen, ACT mekenen, nanti datang investor. Oh non, ya tapi ya jangan pernah lupa inti dari ngunjung itu apa. Hari sandiwara mah tempelan kengka. Sing pentingnya, ya sing pentingnya dongakaken wong wong tuane. Adapun sandiwara mah pancing. Lo kenapa? Karena bakan yang Tanjung Kerta bakal ngunjung lah ketanggapane sini Jakarta nih beli balik. Jelas? Ya, ya, ya. Ngunjung jangan ding buyut. Apa jenang gape sepian balik beli sing Jakarta melus kuah jari sepian mah ya iya jadi anane sandiwara anane tanggapan sebagai pancing dudu utama dudu sing utamane inggih punika sing ngaran ngunjung iku ndongakaken wong wong tua supaya apa supaya kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena anak kang soleh disifat ini Kanjeng Nabi anak kang soleh iku anak kang gelem ndongakaken wong wong tua, sing ngawirin wong tua aku sing ngawit bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng, wong tua dudu ilok didongak kena beli liwat kadang-kadang ngurip kaya wong yoyoh kuburannya wali weru kabe, ning Cirebon weru yo wali sangat tak kunjungi kabe kuburannya bapak tua dewek beli ketemu ngayu anak beli kene ake ya harus gak hari ake mau bokat pada sewot kuburannya para wali ketemu. Loh, tapi kan silsilah itu kan tidak diajarkan dari siapa tidak diajarkan. Loh, Nabi Muhammad mah jelas silsilah ya. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Abdul Muthalib. Muthalib bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadir. Nadir bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudor. Mudor bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe Nabi Muhammad dika mapadu pitu bewa dia sing ngawit bapak bapak tua buyut cangga wareng ngudeg-ngudeg gantung siwur sepetarangan bodolek kaya-kaya apal beli wa ai beli ya tapi tidak ada contoh pribene maksudnya sok titeni anak butuhnya Kanjeng Nabi siapa para habaib sok takon Bib, sambian jenenge sinten? Habib Kin, bin siapa? Bin Kin, bin Kin, bin Kin, bin Kin. Mentok beli tekan Kanjeng Nabi. Mentok, bakal beli mentok berarti Habib palsu kunku. Iya kan? Lah iya, karena enggak mungkin dia ngaku Habib tapi silsilahnya enggak nyambung. Orang ningke, ini anak putu neki Sidum, anak putu neki Andran. Ana beli sing nyambung silsilah. Lah kak, berarti turunan duduk kita sih ngomong sampean kan terkakin ke. Lah iya inilah kelemahan kita manusia manusia modern yang waktu zamane ya zamane turunane Nabi sampai tekan kaki buyute Nabi kerasa kabe yen dheweke ngemban cahayane Kanjeng Nabi makane diungkap ning perjanji hafizal ilah hukaromatan li muhammadin aba'ahul amjada sauna alis haraku sifah falam yusibahum ma'aruhum min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahi karamatan dijaga ning Gusti Allah sebagai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari kejahatan-kejahatan perilaku kaki buyute stop kabeh wa ngawit zamannya Nabi Adam sampai tekang Adnan ya kan kenapa aja kang sampai tekang Adnan di stop wis tekang Adnan baik amsaka anhu syari'u wa aba karena apa karena wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin
nasabiyah wis laka sing bisa membantah baka Adnan turunannya Ismail, selesai. Jadi ya tadi Nabi Muhammad sah menjadi nabi karena masih turunan nabi, karena rumus kenabian itu adalah dzurriyatan ba'duhum min ba'd. Sampai ya sampai turunannya Kanjeng Nabi. Hebatnya Kanjeng Nabi ki bisa jadi contoh tur sapa sing parek Kanjeng Nabi, belajar ning Kanjeng Nabi bisa nyontoh maning. Sampai tekang mang sore, Pak. Sing bener-bener nyontoh. Hari kita kan beli panti nyontoh dadi ne urip kaya karep dhewe. Ya. Nah iya, Kanjeng Nabi ne salat kita ne beli, Kanjeng Nabi ne puasa kita ne puasa aja kang Senin dia wero, Senin Kamis bakal nyenden ngumang Kamis mung pasar kater. Iya. Ya iya, kenapa kita tidak pernah sukses di dalam kehidupan? Karena kita belum meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya dipelajari sejarah bari bisa niru bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Ini akan siapa yang ditiru? Semua nabi-nabi beliau tiru. Lir kaya dene Nabi Musa hanya sekedar tongkat tapi digawa gawa. Kenapa? Karena tongkat itu subhanallah begitu dibalang akan jadi ula dicandak jadi tongkat maning. Makanya sampean aja ngomong wah takhayul takhayul beriwene masa iya manuk dicandak jadi watu yang Nabi Musa be ula dicandak jadi tongkat sih anak ya anak kan contohin yang Quran. Oh ya saking sampeane beli bisa makonunku ya, ya kenapa ya karena ada orang-orang tertentu yang mampu melakukan itu ula dicandak jadi keris lur kaya dene badine naga rutingku kenaga kunku. Naga yang ruhnya ditundukkan oleh siapa? Oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Candak set berubah wujud dadi keris. Makane diarani naga ruh ting. Titipaken ning siapa? Ning Syekh Syarif Hidayatullah. Wong ben yo ngarane siluman wae. Ya akhire yang ngamprak ngelegi wong gini iki. Si naga ruh tinge ki akhire aja maning sapa-sapa sing nonggoni gedong jimat pangeran kuneng dileg. Kenapa wong dermayu beli dileg? Wah, wow, karena duwe pusaka maning wa arane Syekh Kober. Oh, endeke sapa? Endeke Raden Permana Kusuma. Jebug angrum sote tempo genang dermayu waran kunku wa. Arane sapa? Arane Ki Permana. Sing endi sing wilayah Tegal Arum Solo makane diarani jebuk angrum wong Tegal Arum. Oh ya kaya-kaya punku. Nah iya ya bari penasaran jika ki ora ya. Nyata di kedian Gres kon enggak kan lawane Kober. Ternyata Kober dia pada bae siluman. Ya siluman ya pada Kober siluman roting. Siluman demenan bengen gini. Demenan bengen akhirnya begitu suta ya jaga ning gedong jimat siapa suta baka suta ya anaknya Kober masih bangsane Khodam sutaku lu aku nu ya iya ya makane benjang suta kawin karo putri Cirebon arane Angrum Sari sok itungan Angrum Sari turunane siapa siluman maning kineke. Lah ya bahkan yang dermayu sing mancing Islam dudu wonge pe silumane kedik wa bareng kin wonge arepan padem bedal kan ya kaku beli ya silumane be mancing Islam masa wonge arepan metu yo siluman Indramayu begitu tunduk ning Syahdatul Kafi tunduk ning para wali mancing Islam wa buta ki sang alas sing mancing Islam ki di sang alas ya kan beli sanga bakal sanga mabutane riog. Ya bahkan yang dermayu butane sang alas sing ngawit ujung kerangkeng sampai tokang sukra mana kah ujung kebang kah sang alas butane beli tanggung wa taluk ka bening kiai. Nah iya buta kene sing beli taluk ning kiai. Nah iya butuhkan taluk kabeh wa sunarane Prabu Tirta Amrita Mega Mendung Bedawan Alas Cungkring Raja Bong ngeper wa bakal ketemu karo kiai iki murung ning kene mendi wae kiai mendelik butane iki wa buta wa kanda buta kita kikin ki. Nah. Ya
makanya penyebaran ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala di tanah Jawa itu penuh dengan dilematis perjuangan, bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar harta, tapi nyawa menjadi pertaruhan. Ya, penyebar ajaran agama Islam sing dikirim sing tanah Arab, manji bang Jawa, mati. Berapa yang wafat di sini? 1500 ulama lebih. Kok kenapa sekarang bisa nyebar? Kepoko sing manjing turunane Nabi. Siapa? Kajeng neng Syekh Subakir. Dau silam-silam siluman tunduk. Napa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjing meng tanah Indonesia, khususnya bagian tanah Jawa. Akhirnya digawekakan hijib ning Syekh Subakir, hijib dipendem ning tengah-tengah tanah Jawa, silam-silam siluman begitu ngedek tanah Jawa, gelabakan kabeh. Makanya bubar, maka terkenal dengan perjanjian Syekh Subakir kelawan siapa? Kelawan Naya Genggong Ki Semar. Bener deh Kang, ya mbu bener tabel ini mah. Kita ini orang melu nyaksi ini waktu perjanjian. Ya iya, makanya macam-macam cerita ning tanah Jawa. Kenapa? Karena isinya bukan hanya menusa, wah. Karena Jawa itu adalah wilayah tertua. Dari mana? Ya kan ditemukannya fosil bersejarah yang paling tua dari Pithecanthropus erectus, Meganthropus poleo, Javanicus, Wajakensis, Soloensis sampai dengan Homo sapiens. Itu ada di tanah Jawa. Berarti Jawa tua aslinya mah. Ya mung saking tuane bokat lenglet kaya kene. Sejarah wong tua dhewe kelalen kabeh ning budaya ya ora embu sampai dengan peraturan negaranya sendiri dilawan coba. Negara kurang sepirane wah kongkon vaksin ora iya ora embu. Sampai tukang kuwung mitur-mitur ngajak tinggal wong akhire kuwune piye kene carane gawe isu pokoke sing oli ras doglak kartu vaksine blitek pai wo rame wong vaksin kene. Iya. Ya kaya sampeyan ya aja ngudag-udag ras doge coba dicek dikit kesehatannya ku aja main des-des pae. Iya. Ya kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu kan enggak boleh divaksin. Kadang-kadang tes divaksin tulis klepek-klepek yang beli jawab di kamar kan arpan vaksin kan ditakoni tekanan darahnya berapa punya riwayat jantung kan nonor ya barang dikane ditakoni ini guyon duwe jantung yalah ke jantung ini mati jadi angku angil kayongan ya ya maksudnya apa ya maksudnya kun kan pemerintah ki lagi emaning masyarakat masker kongkon dinggo ajak hari-hari di kaki adem lah munawan benginggo masker mah ngawan dinggo masker bari apa aja kang bari aja dubak-ubak bandinan banggo masker mah ora ketenger di kaku ya iya nemakan nih sakane dinggo suruh sampeyan nganggo masker metu sing omah papakan karo bang sing arep nagih ketenger beli selamat dikatindakun ku suruh ditemakan nih. Jadi pemerintah membuat sebuah aturan itu karena kasih sayang pemerintah terhadap masyarakat. Jadi kayak sampean sing arep vaksin ya aja padu des-des bae periksa dikit. Tekanan darahnya berapa, punya penyakit jantung atau tidak, punya penyakit paru-paru atau tidak, punya macam-macam kan. Ada di situ draft-draft orang yang boleh tidak melakukan vaksin. Termasuk sing mudi dom gini. Cakal kuduka. Ya iya ya kenapa? Karena nanti levelitas ini bergantung kepada vaksinasi. Ketika tingkat vaksinasi di atas 70 berarti 70% berarti nanti turun levelnya menjadi level 2, level 1. Mungkin tanggal 4 dilikur kan PPKM maningkinki. Ya. Iya kan mulai 24 Desember sampai dengan 2 Januari ini kebijakan. Woi we saja protes menengah. Ngangkakin protes ngerti beli gua. Iya kayak lo kedugal dewek kok. Iya begitu sholat Jum'ah nggak boleh karena ini PPKM Jum'atan stop. Wah wow, media sosial ini bagaimana Jum'atan ditutup yang sirah lagi dibuka orang teka-teka canci. Wah ya ditutup ngancil-ngancil si priwin. Ya nang ilo ke sok-sok kan nggak mungkin. Bakal wajah Jum'ah ngelah kedangan lah kedongol wajahat wajah subuh maura. Iya dongol beli lagi subuh. Batin gegeri baik pada ribut kok.
Jumatan beliau yang subuh wala kasung boy wah bahkan yang jangan terima yang kita sering mubang-mubang wah kadang-kadang subuh ning masjid enggak luang kudurung tekang rumah ung bakal subuh ning masjid tiba wah makmum karo jendela kayak ke jendela tak hitung ke ya ke jendela makane kulalan panjenengan sampe wis taat datang patre peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia kok eman yang uang Islam gawe tajuk setiap tempat wah enggak segokan sampian ki pengen sembahyang ning di anak abe ketika anda uang gawe pasar digawe kena beli tempat sholatnya gawe kakan setiap pom bensin itu diwajibkan punya tempat sholat saking dikane sing beli gelem sembahyang mah apa tempat sholat capirang birang encang belajar aku anak tajuk alhamdulillah lillah mungil antik tukangnya wong dikini rohi wong kene nih bay arsiteke wah ya berarti hebat wah tukang kene nah ning Mekah kiwa ning Mekah sungaran Masjidil Haram beli sempene wah hektara nambah tukangnya beli sing Mekah wah sing Rusia ana sing Amerika ni ana sing Cina ni ana gawe muajud gede sampai di tingkat nggak sembayang be sesek ning kanam sosok butukangnya priben kene gawe cilik-cilikan belega hebat itu sok hebat tukang kiwa arsitek ya kayak kan dipertulaka dia yang kau gawe masjid semana gede nih gue sembayang beangil sampai desek-desek kan mepet-mepet nih kene cilik-cilikan belega hebat banget wong bangong kiwa la ilaha illallah bokat beli ngantel takona wakaji kah sing ilok mangkat lu nggak ngaji nih Mekah begitu lagi musim haji sholat di Masjidil Haram angel beli sujud deh subhanallah wa pengen sujud nempeling lemaki beli dati tekang nempeling bokongnya uang bareng ning kene ning kaju bisa aja boros sujud guling beli nabrak siapa-siapa majarin gua saking hebatnya tukang gini wah iya makanya yo balik maning mendi gulak lan panjenengan sami wis dicepreti nur nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya kenapa iblis beli gelem sujud beli katon anan nure kanjang nabi makanya saya tidak mau sujud akhirnya belagai dadi maka menusa-menusa belaga itu adalah turunan dari iblis makanya aja salah saya ikut tarikot nanti bisa jadi tarikot ijaziliyah oh apa ada aja kang tarikot ijaziliyah ya banyak seperti apa tanda-tanda tarikot ijaziliyah semakin dia banyak berzikir semakin dia banyak beribadah maka dia semakin sombong itu ciri tarikot ijaziliyah mbayangnya sholat enggak wong sing ora sembayang poyoki kabe iblis anyar kipocake nah iya kenapa karena ketika masuknya tarikot nubuah tarikot kanjeng nabi ya wis mari belagai iya kan pun mengaji ning kene ga celingak mendi wong kene ne majelaka cek ini hari kita sing adu mah sampai tekang teka wong kene ne jebating belaga beli bocak ini iya jari wong kene ne mah orang dongol ya ning rumah be krungu kadergangan ya aja mikiri wong kanak-kanak kadang-kadang kita nembeng ibadah seminggu rong minggu be blagai dadi iya kan ngeleng bocah tangkrang tongkrong prapatan dosa kabeh nangsir nongkrong ning prapatan meneking tajuk ilulloh ganjaran durung tentu apa aja kang ganjaran ning prapatan yang pada akhirnya mau nganggur baik apa begitu gojrat motor tabrakan sing nulungi sing nongkrong ning prapatan sing wiridan ning masjid ganjaran duduk ya makane waru ya makane motor gantung menusane bakal wonge bener maning dibega bakal dadi bener tapi bakal dasare beli bener menenganing masjid malah ngentokna duit masjid ya iya udah sepinting dasare dikit bakal dasare kiai wong kepara karo Gusti Allah ngeleng apa baik bisa dadi pahala kiai gedean kondangan ning dermayu waya teka posisi lagi rehat akhirnya mangan cedok ning prasmanan begitu lagi nyedok organ labu bar metu artise yang kiai ya santai-santai baik ngeleng ya ngeleng yang ben ya ora pada karo mata niraku ya begitu kiai ngeleng artis apa yang dia ucap subhanallah ya Allah hebat bener
bener sampian ki Gusti. Kadher dawuh makhluke sampian sing dibuka pupune wong kekir kabeh. Kuwayang wong kinkim ndeleng sampian, ndeleng cahayane sampian, kuwayang pingsane. Dawuh ndeleng makhluke kesingkap semono bae pada gemeter kabeh. Dadi kiai ndeleng artis sing kebayang Gusti Allah. Sirakan sejen. Begitu ndeleng ondure semono, ya Allah, pupune be semono. Kuwayang bala desa, nemeng bala desa kan. Ya, ngelung bareng otak-otak ora bener. Gitu. Ya, makane bakal wong dasare ora bener. Ndeleng apa bae akhirnya timbul dadi dosa. Ndeleng penyanyi ayu pikirannya kan aduh kinki. Semono pupune ora. Ya akhirnya apa dosa apa aja kan? Syahwat kan muncul. Ya iya, ngeleng wong bagus sakwate munjuk dosa. Ngeleng wong blesak ya dosa maning. Dosa apa aja Kang? Masa aja Kang kita timbul sakwate gara-gara ngeleng wong blesak. Ya memang sakwat beli timbul. Apa? Timbulnya kan pengen moyoki sirah. Lah begitu blados ketemu karo bocah blesak lalatam, iku bocah irang gotong bukunan cekul. Dosa beli. Dan makane bakal dasare ora bener mah. Taruang ngendi be? Ya mang sebener. Tapi bakal dasare bener di tempat kening ngendi bae bakale bener termasuk turunane Kanjeng Nabi. Makane jangan coba-coba mengomentari rombongan habaib. Begitu Anda tidak cocok dengan Habib Rizik, silakan, tapi jangan kamu menghina Habib Rizik. Kita mah prinsipnya mekonon sing ngawit bengen. Kenapa? Karena mereka mah turunan. Mu bakal turunan. Yang wis jelas wae keturunan ngucap suwargane tanda tangannya Kanjeng Nabi. Ya semua di warisan, ya anak putu dikit. Kita mengepil karo Sira Kirowi. Makane alhamdulillah bengikin ketekanan Habib. Mun kon kondonga, kita mengepil kin ki kaderga. Ya, wong ngepil ya dat, wong ngepil mah. Terus sekaruan ngepil kita ki ngancil-ngancil bae lho. Lah iya ini bagaimana saja bagaimana lo kenapa? Karena fitnah kehidupan zaman ini akhir kian ijazilnya wis mudun wah. Mana ijazil bisa menyerupai Nabi? Bisa, kecuali Nabi Muhammad. Ya makanya ada kemungkinan kan Nabi Isa dipalsukan. Siapa? Ya bisa jadi sing dadi. Kok bisa aja Kang? Karena turunan Isa kan belinggawan Nur Muhammad. Singgawan Nur Muhammad itu turunan Ismail alaihi salam. Dadi sing Ibrahim duwe anak loro sing terkenal, padahal anake ki telu karena rabine anak telu Ibrahim ku. Iya iya kan, Sarah, Hajar, sijine kan wong Madian ya kan, beli kesebut gini sejarah ya biasa mengkonon ku mungkin ku cerbon be anake wadun be buru pakung wati ora hari anak lanange rasa apa ya ke Pangeran Arif, Pangeran Cerbon, Pangeran Jati karo Rabinti, Rabi Banten kakangnya Sang Hyang Sira, adine Sang Hyang Gempol kok. Oh, jeh. Ya iya, bari rame be wah. Ya. Nah, iya itu ya termasuk silsilah Nabi. Nah, nanti orang yang bisa mengislamkan tanah Jawa, ya turunannya Nabi Maning. Nah, makane mudune Syekh Subakir. Makane bakal wong turunannya Nabi, wis aja turunannya Nabi. Paduana mambu-mambu turunannya Nabi bega, angel kongkon mati kafir ya Kisro. Apa maring turunannya Nabi? Makane aja imlok mikirin ning golongane habaibku. Paduk ge untu bila setan lagi cilik e tempo ke dadi kiai. Sing ngerti bae yo saja takon kun mah. Nah kan mah duwe kunci akses ya kan mah. Musana kuncine dak. Umur sekian dak, umur sekian dak. Kita ya hari kita mendadak nyisiriki gini Rowi bisa landep semeneki kan majebral kuis dadiri kuis lancip dewe orang susah ngasah kan mawa asar wangkai dicabut seret ya wis landep ning jerone hari kita mesti glebegan mau nih kader ka ya digandeni dikit ya dipuruti dikit ora ya danjing naning tajuk danjing nang pesantren ya kadang-kadang metu pesantren karepe dewe iya. Nang wasi glondongan mau nek kudu digeprek dikit wis gepeng kudu diasa kosrat terus ketahui kamu jadi apa bakal jadi wadung tulung aja melu nyigari kertas remek
Ya. Nah iya, bahkan kita mau landep, ya bagaimana landep, sepira landepe, yang landepe silet, landepe kater, paling bisa nugel kertas, aja melu nugel wiwitan pelem. Jelas? Ya iya, aneh sekupe dewek-dewek, tingkat kita tingkat dermayu, wis ajak anda mengnasional-nasional. Ini bagaimana Indonesia kadoan? Satoran motor priben gage lunas beputak sirak. Ngaduh, kan Indonesia bagaimana? Ya kadoan kandane, ya. Nah, iya apa mana? Ketika berbicara mengkritisi Maulid Nabi ini bagaimana? Ini ibadah baru. Saya pasti ngarep ibadah. Ini adat loh. Loh, kalau memang adat, kenapa orang dulu tidak pernah melakukan? Wah, ya us dalil kasuwen kunku. Wah, dia siapa? Wong kafir kepengin ngomong makanan kan? Nah, iya. Makane ning bar janji itu diungkap tentang kelahirannya kanjeng Nabi. Ya bakal kanjeng Nabi yang jelas silsilai apa maning ning waya Ilyas. Siapa Ilyas? Man ahdal budana ilar rihabil haramiyah, orang yang pertama kali melakukan penyembelian setelah zaman Nabi Ibrahim, korban onta, nyembelih onta ning sekitar Ka'bah. Makane hebat Ilyas itu Nabi turunannya Ismail. Sampai ketika dia bertafakur, dia mendengarkan suara zikir di dalam dirinya. Siapa yang berzikir itu? Ternyata itulah Nur Muhammad. Makanya diungkap wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu taala walabba. Wasumi'a ngrongokaken Ilyas ning jero ati ki ana sing lagi zikir. Siapa? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bokat sampean ning atine Allah. Allah wis ana nur ya kunku. Kaya kerasa beli dikake. Halo. Ai durung wa. Oh ya berarti masih petang kunku. Iya, ya kita be durung je. Lah iya jadi padaan ya. Ya iya sakane aja moyok-moyok iku wis meneng abe kadher pada peteng ribet iki. Ya iya. Ya tapi bakal uang singgah pak cahayane kanjeng Nabi pasti tahu. Loh kenapa? Siti Aminah iku nggawa Nur Muhammad, Siti Maryam ngandung Nabi Isa, dua-duanya mengandung Nabi. Sok diwaca tentang sejarah Siti Maryam ning Quran. Siapa sih ngempani Siti Maryam? Gusti Allah kan meneng ning mihrab kan? Iya kan buah-buahannya teka, jabure teka. Bayangin, Siti Maryam ngandung Nabi Isa, semua makanan disuplai ning Gusti Allah. Mangsa iya Aminah beli disuplai. Suplai, pasti suplai. Makane Siti Aminah begitu dalam kondisi mengandung. Ya kan, maune kewis ana gambaran wah. Waktune Sayyid Abdullah masih perjaka, masih bujangan, iki lagi dagang. Lagi enak-enaknya dagang ning tengah perjalanan ketemu karo wong wadon ayu ahli kitab. Begitu ketemu karo Abdullah langsung jeblak bae ngomong, "Mane? Ah, napa gelem beli kawin karo kita?" Bayangin wong wadon ayu ngajak kawin ning Sayyid Abdullah. Ya non sampai sekin anak turunan anak wanak. Iya ya bagian wadon gaya wanian kah? Iya, anak sampai sekian anak turunan. Apa jare Sayyid Abdullah? Boten. Kulane lagi perlu banget, buru-buru pengen balik. Habis los. Akhirnya Sayyid Abdullah balik durung tekang uma. Bapane Abdullah, kang aran Abdul Muthalib iki mimpi. Abdullah iku cahaya nang gendrang terus cukul ning awake Abdullah wiwitan kang gede, kang royom godonge. Mung didelengakane Abdullah ku wiwitan ku mung ana sebelah sing bisa ngayomi adem ki sebelahe langka. Wow, pada waktu kun Sayyid Abdullah takone ku beli ning kiai dan durung ana si kiai niku. Takone yang siapa? Ning mbah. Ning ahli tabir mimpi. Ki, yot kono narakane ya, mbujut sih ora ya. Lamun wong kene apa? Ya mau bengi ku yot. Kita ki ngimpi, apa ngimpine? Ya anak-anaknya kita cahayane gumebyur cukul wiwitan sing awake mung sayange wiwitan kang mriyut kuwon kang adem kun mung separo. Oh berarti anak kira ana sing durung kawin. Anak siapa? Dulo. Ya kan Abdullah wa.
yang di kamar yang angel ya kan daki iya aja dulu sing durung kawinan ku jari dewa Abdullah oke Mutalib apa hiraki gadangnya kedodokan bakal anak lahir pemimpin alam dunia kini sing dike sing anak kira sing ngara Mbak Abdullah ke maka kawinakan Abdullah aja karo wong adoh karo sedulur dewek pikir Mutalib ki Wahab sing duwe anak wadon ki oh ditut Wahab kene Pak dikama Abdul Wahab siapa Wahab ku embok bapane Siti Aminah akhirnya rundang-runding dijodohkan maka menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah di wiwitan dia wis jejeg konene akhirnya Sayyid Abdul Muthalib wurubli yang butuhnya bakal jadi nabi wurubli waruh ya jari mbak lah ya wis waruh ya termasuk Siti Aminah begitu ngandung wurubli ya waruh yang jelas wa khosohal qoribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa Aminah sira tak pilih dadi emboke menusa kang paling hebat di alam dunia iya kan? Nah iya begitu dalam kondisi mengandung pindah cahaya sing Abdullah meng Siti Aminah makanya gak weru Aminah dinapa dadi janin kien serok takon bok bapak nira dadi apa dina sirak iya ya dadi bisa ngandung abah kirake lagi dinapa kembule ketemu beli serok mangsa ketemu ada orang niat gawe anak ora apa kanah iya niate galuru enak akhirnya dadi anakku nah iya bakal Sayyid Abdullah weru metune cahaya awake dhewe manjeng meng Siti Aminah akhirnya ya permisi maning dagang mung di tengah perjalanan kan kemikir pengen kah kita kan didemeni bocah wadon ayu kan kah ya tadi ya pengen buka cabang ya date wong lanang konon ya iya ya wis duwe wadon maning mangkat maning ki pengen luru wadon maning gin ki ya iya mau demenan pengen kah CLBK iya cinta lama belum kelar maksudnya mah iya kan pengennya kan anak seorang rohib akhirnya parak imaning tok kenapa jadi sira demen kita pengen beli pengen demen kah gini beli kenapa? Karena ternyata cahayanya hilang. Kenapa hilang? Wis pindah meng Siti Aminah, wis dadi janin. Ya, makane Sayyid Abdullah dalam perjalanan dagang terjangkit sebuah penyakit sampai meninggal blining Mekah, wafate ning Madinah. Ning dije kan jelas wala matamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwafiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyyin minat ta'ifatin wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa ko ijtaza kenapa mati di Madinah lagi dagang geletak wafat ya Abdullah bagaimana perasaan seorang istri yang dalam kondisi mengandung lakinya ninggal drop maka dalam kondisi ngedrop itu Allah bukakan berikan hiburan berikan apa supply untuk Siti Aminah maka Siti Aminah kasyaf kebuka begitu lagi turun ngimpi ditekani Jibril wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariya baka wong ngimpi ketemu karo Jibril wong biasa tawali ilok boleh ngimpi ketemu karo Jibril karo weng we sering di kaki paling iya kan nah iya ketemu maning bengi maning ngimpi maning ketemu karo malaikat sampai ragat malaikat nabi pada teka omongane pada faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin aminah ning kono ku lagi ngandung nabi akhir zaman menusa kang paling hebat ning alam dunia pemimpinnya jagat kin teka maning diomong makonon ketemu karo Nabi Adam ketemu karo Nabi Nuh berarti siapa Siti Aminah manusia biasa apa kekasih Gusti Allah terus arep diomong bok bapane Nabi manjing neraka kin ki kampleng dasi suwe-suwe ne marah
Ya iya, ibunya Nabi itu setiap dia tidur itu didatangi malaikat, didatangi para nabi. Berarti dia sudah kasab. Tingkatnya kita jungkel malik sembahyang pengen ngimpi ketemu karo Jibril ki, ya beli dadi. Ya padahal menggel tangi turu pada takon ngimpi apa? Ngimpi apa? Ora tak jawab napa pasang nomor barang emak takon impen. Ya nani kene aku maning. Aku. Walah. Nah, iya. Jadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pada tahu ini akan lahir nabi akhir zaman. Sampai tekang arep lahir bidane kudu tutup bidan desa wasinangan iki. Siapa hadara ummahu lailata maulidihi asiyatu wa maryamu fi diswatin minal hadiratil Qudsiyah hadoro den tekani omahu emboke kanjeng nabi. Siapa sing teka? Siti Asiyah karo Siti Maryam. Ya sing dampingi emboke kanjeng nabi. Berarti emboke kanjeng nabi ki manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa kan agak ngaji maning. Ngomong-ngomong bok bapaknya nabi jemanjing neraka. Ya bagian bapaknya kita rilok sembahyang bokat kah? Semboke kita rilok ngaju rilok apa? Anak kesing boke ini neraka sesek beli wabat tengwa lah kun maning boke nabi sing diarani manjing neraka bapaknya manjing neraka mbuh hari wong kanak-kanak sing ngarani mah Islam ngakuni membocokunku. Nah makanya tapi ya inilah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Makanya bisa aja aduh gopekan karo kiai, gopekan para habaib. Itu yang akan menjadikan kita selamat. Gage manjing mengjero perahu kon nerakan ya. Wasafinolin najati idza hiftami'tu fanikulli adza fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'inu. Kage manjing safina. Safina siapa? Manjingnya perahu. Perahu apa? Supaya kita selamat dari fitnah-fitnah. In khifta mi'tufan. Kalau kamu takut dengan topan badai fitnah akhir zaman, gage manjingnya perahu. Kan kaya ngapa perahu nih? Ya mau dijelaskan wasafinu linajati idza khifta mi'tufan ikulli adza fanju fi'a. Selamat bakal manjing perahu kian. Lata kunu kada tapi beli kaya perahu ni ngeretan perahu nek. Perahu apakah itu kan konon? Itu adalah perahunya ahlul bait. Makanya ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul bait sing duwe perahu kunku. Makanya sucikan mereka, agungkan mereka, hormati mereka. Kenapa? Karena selagi ada mereka, dijamin engkau akan selamat ketika mengikuti ahlul bait. Makanya dia nak akan maulid nabi supaya apa? Supaya kelingan karo kanjeng nabi. Kelingan karo kanjeng nabi berarti kelingan karo anak butune kanjeng nabi. Yo kenapa? Karena kuun sing weru jalure. Kita kan kader kaya wong picek ini apa ndumuke ndumuk ini krekep ora tempo diambung bekanan ora. Ya iya makanya momen-momen tertentu perlu diingatkan supaya apa? Karena kula lan panjenengan sami manusia bisa mempunyai ingatan yang hebat di mana ketika dijadikan sebuah momen. Momennya apa? 12 Rabiul awal sebagaimana bangsa Indonesia untuk mengingat mengenang perjuangan orang tua kita semua pada waktu menjadikan negara ini bisa merdeka, maka setiap tanggal 17 Agustus diadakan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa baka 17-an lah kasih ngomong bid'ah baka mulut dan bid'ah sesek sini ya itu kan gak ada yang gak ada primene. Ngono ne be baka nganakakan majelis taklim gel baka bengi rebo ana dalil hadis ya laka. Iya kan sama dengan muludan kita di bengi kian
pengennya setahun sepisan. Kon pengen telping teluping papat ya yuk kon non beli. Ya iya, tapi begitu dongol PPKM kena angin lor. Ya iya, apa jekang PPKM? Ya pengurangan pendapatan kiai dan mubalek gunku. Ya, ya tapi ya santai-santai baik. Ya, kenapa? Karena ketika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya kayak gula, ya gula masih siap baik. Ketika dinyatakan oleh pemerintah nggak boleh, ya sudah. Ya konen ya, lah kakonen ya kita mau. Ya iya, saya ya perangsa kita mah paling taat gitu kuning aturan pemerintah. Jadi off ya off. Ya panitia maksa harus datang, saya tanggung jawab. Kalau memang kamu tanggung jawab, mana surat-suratnya? Ya kita wis tanggung jawab, saya enggak mau tanggung jawab omong-omongan. Enggak ngomong kita kepinter. Ya iya, ya silakan kalau polsek mengizinkan, kalau camatnya mengizinkan saya siap. Karena apa? Karena ini adalah dalam kondisi PPKM, bukan saya enggak mau ceramah, Sun, karena ini melanggar aturan bangsa Indonesia. Sedangkan saya adalah warga negara Indonesia. Kalau bukan saya yang mentaati aturan bangsa Indonesia, apa ngente di wong Malaysia pada taat? Ya beli mungkin. Makanya kita harus bangga punya negara Republik Indonesia. Kita harus bangga punya Presiden Jokowi. Kan konon ora. Nah, kalau bukan kita bangsa Indonesia yang membanggakan presiden kita, apa kamu berharap orang Singapura membanggakan presiden kita? Ya kita neme dikit. Ya kan? Duwe desa arane Tanjung Kerta, duwe blok arane Bangong. Kita bangga dong menjadi orang Bangong, bangga dong menjadi orang Tanjung Kerta. Kita jaga, kita rawat, jangan sampai hancur. Kan konon. Masa wong kanak-kanak sing kongkon jaga? Kadang-kadang kita ne dewek beli gelem jaga. Ya. Ya iya begitu kalian suket tapi ya orang ya rambut dalan semono banjir ya kah ya dioyoki baen daldina orang mikir priben carane buang banyu priben carane nata dalan ya kenapa ya karena inilah kehidupan manusia-manusia modern yang bisa hidup sendiri ya wong pengen beli bisa urip dewek kan sekin bisa sedina-dina ning jero kamar mangane priben kadir kari tinggal pencet HP teka dewek miaya ame iya. Zaman sekian kan wis mengkonon kabe, ya buang bangen beli bisa, pengen dolanan lah kabatur ya dolanan apa? Kenapa? Karena dulu permainan itu memerlukan teman bermain, harap pelatihkan dewekan, ya wong edan, ya kan ngekeran pal-palan ya gujak gajik dewekan ya pegel karpe dewek bisa nerame ya ke batur. Makanya terjalin kesatuan dan persatuan menjadi kuat. Kenapa? Karena sering dipertemukan. Kenapa kin bocan nom gampang gulet gampang ribut ya? Kapan ketemu nih? Terus dilatih ya kin nafsu ki duwur. Kenapa? Karena leledek internet, dugale game ngadate pencetan. Ora kena bakal nge-game kok raya. Nah, iya, HP digebrak-gebrak. Sirane bayongan. HP doyok-doyok nge-game. Yang ngeram telung gigang go game ya pragat kabe urane ngorong tuku diamond dan teman-teman ora ya kebek memoriku ya iya wis karuan game jalan YouTube jalan musik jalan kongkon jebli gelis meleduk HP gimana nah makane manusia-manusia modern terlalu cepat melupakan sejarah jadi mulu dan ada alasannya tapi kenapa orang dulu tidak melakukannya ya karena orang dulu mah wis kenal karo Kanjeng Nabi 360 tahun setelah wafatnya Nabi apa beli kelalen wong bayangin kita durung 300 tahun-tahun acan sing buyut sidum tekang kita ngkelalen kabeh ning sejarah buyut sidum begitu kita kandang oh blangap lu dudikane wong endi wa ya iya kan orang Indramayu tidak tahu dengan sejarah Indramayu ya itu kan Wiralodra ya sing babat ngulus apa ya dudu Wiralodra ana Wira Permoda ana Bagus Ruwi ana Buyut Kecik ana Buyut Sidum ana Jebog Angrum Bondan Kejiwan siapa aja kang Bondan Kejiwan ku dikenal kelawan Pangeran Jakatarum. Wow, kan Jakatarum itu kan dari wilayah Bromo asale sing Bromo kenapa bisa tekang Indramayu karena gulati ponakane sing dicemplung akan di tengah laut siapa ponakane kang kajeneng Jaran Sari cerita Jaran Sari Jaran Purnama ya kuwen ponakane Jakatarum kenyut sing kali nyanggrok yang ngendi nyanggrok yang wilayah Sentigi disaraning Buyut Kecik waras dijodokaken karo anake Kang Aran Andayasari pengen dadi raja maka diangkat
dadi raja kerajaan wilayah Pulau Mas kagelar pangeran Werginata. Onene duwe anak lanang gagah perkasa sapa arane Raden Jongkara, satria wadudu buta Jongkaraku. Lanange arane Bojongkara, wadone arane Dewi Inten. Sajakaken ao-ao wak. Ya supaya paham bahwasannya kehidupan gulak lan panjenengan sami mundune ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bisa ne tersebar cepat dalam kehidupan masyarakat Jawa dan tanah Indonesia karena bersatu mempersatukan antara adat budaya kehidupan masyarakat dipersatukan menjadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wong kene doyane rengeng-rengeng nembang makane ilmune dianjingaken ning tembangan supaya wong kene bisa apal ning sifate Gusti Allah ngapalaken bari nembang Allah wujud kidam baqo mukhalafatun lil hawadisi wa qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu haya Allah sama' basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Ya kan akhirnya sebangun ngapal kabeh. Ya siapa tahu sing beli apal kari celangap-celangap yang ntar ini apal. Iya kan? Mana agamanya diajarkan tentang sifat-sifat Allah. Mana budayanya yang namanya lagu itu budaya. Makane marhabanan ya na tembang ya. Nah, iya seolah-olah bari nembang supaya apa? Supaya kamu cepat menghafal. Makane dipai karo lagu-lagu sing mudah dikenal akhirnya marhabanannya dengan lagu-lagu sekian sarapan bari ngobor kodok harapan apa los lagu ya sing penting cepat mengenal tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya nembang-nembangan nih tapi memaknai ternyata kalimat wa muhayyan ka syamsi minka mubdi itu menjelaskan waktu lahirnya Kanjeng Nabi mancrote cahayane Kanjeng Nabi kasyam silir kaya dene serengenge mingka saking panjenengan Nabi Muhammad mudiun cahaya mau asparot anhu laylatun goropating sumlorot tengah yang wengi kang biasane peteng dadi padang laylatul maulidilladzi kana liddini sururum biyaumihi wazdiha yaumana lajbi wadu'i ibnatu wahbim min fakhari malam tanalhon terus sampai prakat tang kiai kene nek kowe ndak amber bocan nome pada takon iya aja ayo ngaji berjanji ya suruh ngaji aman ngore ya kita memang mancing-mancing bae kene Kang Rowe gitu mano tutukaken kene ne mah iya dak kita mah hanya sekedar memancing supaya apa kita tertarik kembali dengan al berjanji bukan hanya sekedar dibaca tetapi dijadikan sebagai sebuah keilmuan ini loh siratun nabawiyah ini loh sejarahnya Nabi Muhammad sing awit sedurunge lahir sampai tekang lahir sampai tekang menjelaskan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngene ya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul hayai wa tawadhu yaqsibuna lahu wa yarqau sau sampai jelas ya kan bakal khotbah cendek nah iya ya kan mulai kaya kita khotbah ngalor-ngalor suwen-wen donga ya pujare porete lokek ya ya biasa nih ya sing durung lawas ya ini mengkonon ngaru sing lawas mau biasa ya nah, makanya kula lan panjenengan sami kembali mempelajari tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya apa tujuannya adalah untuk mendekatkan pengenalan pada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar elin
Ya, tapi memperkenalkan, oh Nabi Muhammad gublilok sewot. Berarti kita sewot baiki, berarti kita kisalan niru Muhammad. Hayana meniru Muhammad bakuloncom siraki. Nah iya, hari Nabi Muhammad kan gublilok sewot. Nah Muhammad bakuloncom sewot bak, itu aneh sewot. Nah berarti salam Muhammad. Gini kan konon wacane ki. Ya kan? Ya, ya tapi Nabi Muhammad kan istrinya 9 ya Kang. Ya jeniru mengmono. Kenapa? Karena beliau Rasul, 9 istri itu adalah melambangkan watak 9 kehidupan wanita dalam dunia. Makanya sampean wong wadon sing ditiru siapa? Tiruan rabine Kanjeng Nabi. Sing dia surupe sampeane watake kaya siapa? Bakal rewel berarti kaya kuwon, bakal cemburuan berarti kaya Siti Aisyah. Kan kon. Ya iya beli. Tah iya kaya sing lanang iya tiruan Kanjeng Nabi, jujur, orilak selimpat, selimpat, beli Nabi Muhammad, ya beli kayak kita lah, gampangnya mah. Iya, kadang-kadang duit harapan mancing ditung, dikit ning jabar ya, iya kok selah, terus nyah, kok nonor ya, ya nasi nyelapin, kok peranti sih, ya. Yang gue bensin, ya lesan, ya sedina, rong dina, suwe lah, suwe kan ake, kidiki suwe-suwe nih, ake. Akhirnya pating serelap, kan ya, iya ya aja kayang. Ngaya kono, kadang-kadang menusa mengkontenku. Ya akhirnya kan wong wadon beli wani ngomong. Ya makanya begitu ana tembangan sing wakili keseneng kabeh wa. Apa? Sing umay jam 5 mangkat mekaya jare mekaya beli waruwa antak-antuk karorang da ning warung Sunda. Ya, nah, iya. Jadi kadang-kadang ada lagu-lagu yang mewakili kehidupan masyarakat. Maka gulalan panjenengan sami juga, ya mencintai budaya, mencintai kehidupan, mencintai seni yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu standarnya. Ketika sudah bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya lebih baik ya aja nemen-nemen. Namun bisa ya dikurangi. Ketika sandiwara ini dhuwur kuburan ya punten konon kah apalah kegenase cinta. Iya karena kula ning desa kula kemukuan kuburan sendure sandiwara bari apa ya bari kaki buyut pada nong dan jepriwin nong tone yang buyut tiraning sor panggung cek. Jadi manang sawah sun sandiwara yang ku bari katon singkene jenguke singkene ku nang dugal bewa gejek ya melawi ya beli. Tapi bagaimana mengarahkan masyarakat untuk yang lebih baik jare bahasane wong tua mah priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake ya sing penting iwake kena kabeh ya diportas bisa sekalian. Ya iya itu kita harus mempunyai cara bagaimana menjadikan umat ini damai, umat ini tentrem, tapi kembali ke ajaran agama Allah Subhanahu. Mus menang maning-maning banung priwene maning. Yang mesti ngarep bayar biar meneng baik dikeribut baik emang. Ya tadi ya bisa aja ngomong terus-terus yang cakap wis bengior ya. Nah, ya tadi ya wis peragat gula lan panjenengan sami kanda. Ya moga-moga kandaan gula lan panjenengan sami teng dalu sapuniki bisa buka alam pikiran gula lan panjenengan sami nuju keselamatan nuju ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya semantan saking gula nyuwun agungenipun pangapunten bilih wonten kelepatan natanapi kekurangan saking gula awit awal sampai tekang akhir bilail taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya oleh barokah kulalan sampai sedaya mulut dan tangriki mangga kula sarang-sarang berdoa. Yang berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Sahibul Fadilah Zuriyah Rasulullah Habib Toha bin Akil bin Yahya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.